Heh. What? Josh, nama acaranya itu Tequila Sunrise kan? Iya. Yeah. Tempatnya kayak gimana sih? Kayak gimana ya? Dia itu baru sih, jadi belum ada namanya. Ya, temen aku itu, dia itu suka ini jual beli properti. Buat objek wisata? Enggak lah, dia kaya. Paling buat seneng-seneng doang. Warga pantai selatan geger ditemukannya mumi atau fosil yang menyerupai ikan duyung, atau masyarakat sering menyebutnya dengan jenglot. Sosoknya terlihat mengeras seperti fosil. Jenglot memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, dari yang berukuran kecil hanya 4 cm hingga yang berukuran 50 cm. Konon jenglot adalah pemakan daging mentah pada saat dia hidup. Penemu jenglot ini adalah juru ahli kunci pantai selatan, Raden Masulario Situ Pribondonowo. Ketika reporter kami datang untuk meliput pada hari kedua, pantai selatan, jenglot tersebut hilang secara misterius. Itu bukannya pantai mau kita datengin ya? Jenglot sing kula tangkep kula wingi niku ilang icul duka ilang tempundi duka dipendhet sing ngingu meleh kula mboten ngerti critane niki buktine pun mboten enten. Dadose kula nggih bingung icale tempundi jenglot kula. Jenglot apaan sih? Dia itu kayak semacam peliharaan orang pinter. Ukurannya itu kayak orang tapi kecil. Nah, awalnya itu sebesar manusia biasa. Cuma semakin dia tua, dia semakin kecil. Nah, kalau dia tua banget, ya itu kayak gitu, mengkerut. Tubuh makhluk mistis ini biasanya juga memiliki kuku panjang. Sosoknya terlihat mengeras seperti kecil. Tem, rambut gue mandi dulu ya. Panjang dan kerap ditemukan di bawah tanah, di atap rumah yang tak dihuni atau di batang pohon buah. Penemu atau penangkap jenglot tentunya harus menjalani upacara supranatural seperti bersemedi. Meski telah diberikan makan berupa darah ayam segar, jenglot tanggapan warga nanti setelah memakan daging. Aku ikut dong. Lo gak bisa ikut, Mal. Pantainya cuma buat yang di atas 21. Justru itu, pasti kan di sana banyak wanita-wanita seksi. Kita kesana kan, Kak? Kita. Dan mimpi lo. Hot babes, be ready for Kemal, oke? Okay?
Kilas Sunrise, here I come. Lagi ngomongin gue? Emang lagi ngomongin kamu? Emangnya kenapa? Ngomongin apa? Mau tahu aja. Emang mau tahu? Kamu maunya apa? 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 Aku maunya ini. Guys. Yaudah. Oke, kita lanjutin besok aja ya. Iya. Oke. Hai. Curang banget sih start duluan. Udah berapa lama di sini? Baru juga 3 hari. Villanya oke nggak? Lulu mana? Villanya lumayan kok. Lulunya ada tuh di villa lagi pijet. Jauh nggak? Ah, kenalin. Ini teman gue Temi, yang ini Randy. Halo, Vi. Halo, Randy. Halo, Vi. Halo, Vi. Apa kabar? Duh, kalian enak banget sih pada pasang-pasangan, bikin ngiri tau nggak? Oh ya, nanti malam ada party loh di sini. Kalian datang ya? Boleh. Boleh. Ya udah, kita ke villa dulu. Ya udah kalau gitu. Oke. Okay. Yuk, yuk. Ya udah. Dah. Dah. Okay, dah. Wow. Oke. Lulu, where are you? We're here. Guys, hi. Hi guys. You like the place? Yes, it's fantastic. Denisa, your room is over there, and Tammy, your room just right there. And girls, you got your own bathrooms. Oh.
Ini sih asik tempatnya. Gue masukin daging barbecue nih. Lulu, where's the fridge? On the right. Thank you. Jadi Tem, gini, kamarnya kan cuma ada dua. Jadi gue gak mungkin dong kalau tidurnya pisah sama Dennis, kan? Mungkin gak sih? Gak mungkin. Jadi gue sama... Enggak, lo di sofa. Yaudah burun yuk, mau ke pantai. Yuk, lo tidur sama ikan. Rayu aja. Kenapa? Kayaknya udah sampai pantai nih, Kak. Di mana? Kok bisa lo? Jadi pas Kakak mau berangkat, terus Kemal diem-diem deh masuk ke dalam bagasi. Sampai deh. Lo tuh emang gila tau enggak? Kerjaan lo emang cari masalah. Ntar lihat tuh ketemu gua gamparin. Kakak villanya di mana, Kak? Sekarang mendingan lo cari villa AGK. Itu gua ada di situ. Oke? Oh, oke, Kak. Oke. Safe. Oke. Dong. Nah, sini seru nih. Asik ya pantainya? Iya, gue juga suka. Ombaknya gede tapi aman. Terus karangnya sedikit lagi. Lu kapan terakhir liburan? Agustus. Biasa, di Bali. Ke acara mana lu di sana? Ke acara temennya Dennis sama cowok gue. Oh. Tapi udah putus sekarang. Oh. Kok tahu sih? Terus kenapa emang ya? Nggak boleh. Lagian orang putus musibah lu malah ketawa. Ya buat sebagian orang kan musibah kalau putus. Tapi buat gue itu anugerah kali. Jos sama Dennis mana ya? Itu mereka. Jos, Dennis. Yuk, ini ya. Berenang ya? Situasi pantai dalam keadaan normal, ombak aman, pantai terkendali. Gimana Temi? Gue sih cocok. Sekarang tergantung dianya. Suka lo ya. Kalau menurut gue
Temi itu orangnya baik. Oke? Okay? Baik. Dan yang pasti, dia itu juga suka sama. Gue yakin? Yakin. Aduh bro, kapan gue benci sama lo? Gue bilang sih, gue tadi suka sama lo. Gue gitu bang, beneran sih gue coba. Dennis! Sini dong! Cepat, minum. Yep. Mulai kan kebiasaan lo? Enggak, gini. Lu tuh kalau udah minum kacau atau enggak, lu blank, lu jadi orang lain, nanti bangun tidur lu minta maaf sama semua orang. Konyol kan? Aduh, bro. Ini satu deh. Pertama, kita lagi di pantai. Kedua, percuma gua anggap lu sahabat gua, bro. Lu yang selalu ingetin gua, ya kan? Itu gunanya lu. Iya enggak? Ini nekat ikut sih. Next time show me how you did it. Okay. Gajes. Hai. Kenapa lo? Gajes. Kenapa lo? Enggak gajes. Menumpang nebeng gajes. Iya, elah nebeng aja. Oh iya gajes, nih kenalin, Nining. Oh, ini korban baru lo. Hah? Jos. Yaudah, kalau mau makan, makan, minum-minum, anggap aja rumah orang ya. Maksudnya rumah orang? Kamu nginep di mana? Gak jauh dari villa ini, Kak. Mal, nanti lu tidur di sana ya. Kamar mandi sama tempat tidurnya udah gue siapin. Oke. Iya, Kak. Iya. Nyari sambel. Sambel. Temi mana? Habis dari pantai dia langsung masuk kamar. Terus gimana? Udahlah, gak usah ngomongin Temi terus, ntar orangnya denger lagi. Iya, punya kuping. Nah, dia orangnya panjang umur. Tan, siap-siap yuk. Ayo. Lulu, are you coming with us to the beach? Oh no, you guys go ahead and they're gonna take a bus first. Okay. Ngomong apa sih? Lu banget. Korek. Aku nyari korek, kamu ada nggak? Kamu ngapain sih malam-malam ngorek-ngorek? Apaan sih kamu ngorek? Guys, barusan gue dibilangin sama penduduk sini kalau mereka itu baru aja nemuin binatang. Tapi bukan binatang sih. Ekornya tuh panjang, warna kulitnya itu kayak bayi tikus yang baru lahir. Udah gitu ada rambutnya lagi. Aduh, namanya apa ya? Jenglot. Jenglot apaan sih, Kak? Jenglot itu orang sakti yang hidup di zaman dulu dan gak akan pernah bisa mati. Dan konon karena kesaktiannya itu, dia bisa memiliki kehidupan yang abadi, baik secara fisik maupun rohani. Ngapain sih mama-mama ngomongin gituan? Tapi gue pernah dengar deh jenglot-jenglot ini. Di mana ya? Kamu selingkuh sama jenglot? Beb, apaan sih kamu mabok banget ya? Kok lo tau cewek gue selingkuh? Apaan sih? Kamu nih? Beneran, aku tuh pernah dengar. Seneng, ketawa. Lu kacau, Jess. Lu kacau. Kacau, kata teman. Beb, tapi beneran, aku pernah dengar jenglot. Dia tuh dulunya orang, terus bisa dipelihara. Bener kan? Si Pak. Lupakan masa lalu. Tempat ini cocok untukmu. Tadi ngomong.
Ten. Lo habis ngomong sama siapa? Lo bapak-bapak kayak gini kan? Bapak-bapak. Bapak-bapak. Ben, lo minum apa itu, Ten? Cap bapak-bapak tuh. Gue mau nonton mulai, mulai. Mau tukar. Gue juga pengen bapak gue. Gimana tadi, Ten? Kita lewat mana sih, Ning? Ya, lu gimana sih, Ning? Katanya lewat sini. Gua lupa. Abisnya sih, kakak lu tuh bikin bete ngomongin tentang jenglot terus. Lucu tau, Ning. Lucu apanya? Males iya. Gua lapar nih. Lu lapar gak? Lapar sih. Ya, Miss, gimana kalau punya belum ketemu? Hey. Ngapain sih? Palingan ayam. Ngapain tuh? Terus. Yeah. Gua kira apa? Apain kamu? Enggak, Pak. Jangan sembarangan di tempat orang. Iya. Yeah. Lagi, Mas. Kok banyak, Pak? Belum banyak. That why no? Kenapa sih? Enggak apa-apa. Lo lucu juga ya. Thank you. Kita berduaan ya? Mas, satu lagi dong. Wah, minumnya udah kebanyakan tuh, Mas. Enggak, udah buruan. Udah, biar aja ya, Mas, ya. Ya udah deh.
terang bulan. Iya, bulannya emang terang. Bukan itu maksudnya. Itu puisi. Aku diliatin. Udah senyumin aja. Mama, serem. Ya udah senyumin aja daripada kita diapa-apain nanti. Buruan, buruan. Waktu yang pas. Pas buat apa ya, Pak? Buat pesta. Gue sih besok balik ke Jakarta. Lu kapan? Sa. Ren, Josh mana ya? Tadi sih dia di sini. Katanya mau nyariin lo. Hah? Nggak ada. Ah ya, Tammy mana? Dia lagi jalan-jalan. Mendingan lo ajak dia balik ke villa sekarang. Gue mau cari Josh dulu, oke? Oke. Good luck. Sip. Vi, Avi, lo balik ke villa nggak? Gak mau. Banyakan minum lo. Vi, lo tunggu di sini sebentar ya. Jangan kemana-mana. Oke? Lihat cowok pakai kemeja putih nggak? Nggak tahu, Pak. Ya udah. Gimana kalau lo sama gue cuman kita buktiin kalau emang bener lo nggak suka sama gue.
Hmm. Ya kan? Mikir kan? Josh! Sama anjingnya kalau lagi mabok? Tem, sorry Tem. Ini. Dennis. Dan. Dennis. Kenapa liburan kita jadi gak fun gini sih? Gue gak ngerti. Kenapa lo gak bisa ngilangin habit lo kalau lagi mabok? Apapun. Apapun gue lakuin. Untuk kembali supaya gue gak terlihat kayak anjing di pantai kayak tadi. Gue lakuin buat lo, sumpah gue lakuin. Apapun yang gue omongin ke lo, gue gak bisa ngebela diri. Apa-apa, gue gak akan bisa ngebela diri sama sekali. Udahlah, kita di sini mau have fun. Kita lagi liburan. Kayaknya berantem kecil kayak gini gak penting deh. Iya kan? Lo maafin gue. Gue boleh peluk. Maafin gue. Sex on the beach. Josh emang gitu lagi kalau udah mabok. Arah. Resek. Padahal gue udah sering banget bilang sama dia untuk ngurangin. Tetap aja susah. Gue sih makasih sama Dennis. Tapi yang suka, ya udahlah ya. Lo anak berapa sih? Gue anak pertama dari 3 bersaudara. Lo? Kalau gue anak bungsu dari 2 bersaudara. Tapi nyokap gue ninggalin kita waktu gue umur 9 tahun. Lo pernah tahu nggak kalau ikan hiu itu salah satu binatang paling setia? Enggak. Ya kalau dari apa yang gue baca, ikan hiu itu nggak akan pernah selingkuh sampai pasangannya meninggal. Baru tahu gue.
Apa gue bilang? Yang paling enak nih villanya kakak gue. Nyari villa lo ribet nih. Iya, iya deh. Tapi yang lainnya kayaknya belum pada bangun ya? Kayaknya masih pada tidur deh. Soalnya sepi gitu. Ning, gue pengen jalan-jalan deh, Ning. Ke tempat yang pemandangannya bagus, tapi gak rame. Kira-kira di mana ya? Ada, jadi itu tempatnya ada karangnya. Dia gitu sepi, pokoknya gak rame deh. Begitu kita bisa main seharian di situ. Oke? Iya. Yaudah yuk. Sore kita balik. Oke? Berapa ya? Jam 1. Hah? Jam 1? Yaudah yuk, ke villa yuk. Ya, kamu gak bangunin aku sih. Tadi aku udah bangunin kamu. Ya, bangunin dalam hati. Mana? Aku persembahkan istana ini sebagai tanda pertemanan kita. Wahai untukmu, Tuan. Terima Tapi ya, selama gue 4 kali kesini, kayaknya buatan lo paling jelek deh. Hah? Jelek ya? Gue hancurin aja kali ini. Eh, enggak, bercanda, jangan dihancurin. Jangan? Enggak, jangan. Enggak, kayaknya hancurin aja jelek soalnya. Jangan, jangan. Kamu mau matang atau setengah matang? Terserah kamu deh, Yang. Aku tambahin merica sama bawang putih. Ternyata bakat kamu banyak juga ya. Selain omelet, aku masih bisa masak nasi goreng, spaghetti, dan sayur asam. Kamu mau aku masakin apa? Bukan makanan yang aku maksud. Oke. Okay. Thank you.
kita lihat tuh. Pertama kali kita kesini, tempat itu keren banget, aku pengen banget kesini, tau gak? Bagus banget, Beb. Kamu mesti lihat deh. Sini, serius. Josh, ayo dong. Aku pengen mandi nih, gatal. Lihat. Tuh. Ada lubang? Enggak mau lihat. Kamu denger gak? Enggak, aku gak denger apa-apa. Tuh. Kamu ada? Ya, bercanda deh. Iya, bentar. Josh, hati-hati ya. Kan ada biawak atau apaan, kita gak tahu. Abisnya kamu lucu, kamu tuh serius banget sih jadi orang. Jangan serius-serius, kenapa sih? Yaudah, ayo, mandi, yuk. Kamu denger gak? Tuh. Kasih, udah yuk ah. Josh, ayo. Aku gak bercanda kali ini. Ya udah, gak usah disamperin. Tuh, kamu gak denger sih? Tunggu, aku gak bercanda. Josh, gak lucu banget nih, ayo dong ah. Tadi barusan bunyi lagi. Seneng deh bisa kenal lo di sini. Serius malah. Kamu tuh lucu banget sih.
Ning, nanti abis dari villa kakak aku, kita berenang yuk. Sore-sore gini? Iya. Aku nih pandai berenang loh. Oh ya? Berenang di dalam hati kamu. Gombal lagi. Ih, nyebelin banget sih. Suara apa nih? Bapak, Bapak kok di sini, Pak? Bukannya Bapak tinggal di sana ya, Pak? Rumah saya ada di mana-mana. Bapak jadi pesta? Oh, pasti. Setidaknya kita di sini kita aman. Dan sekarang aku cuma ngarepin Kemal, Jos sama Dennis mereka nggak berenang ke pantai. Kemal, Jos, aku telepon Dennis. Ya udah, aku juga telepon Kemal. Ayo dong, Mal, angkat telepon lu, Mal. Handphone Jos juga mati. Yaudah, sekarang gini, kamu tunggu di sini, kamu tenang, aku cari mereka di villa sebelah. Oke? Kamu jangan kemana-mana, ya. Tunggu di sini. Kemal! Mal.
Tumpah deh lotionnya. Lipsticknya mana ya?
Temi! Temi! Tem, ayo Tem! Ah, Tem, kamu di mana Tem? Kita harus cabut dari tempat ini, Tem! Tem, mana lagi? Tem! Tem! Kita harus pulang, Tem! Lahir kembali di jasad indahmu.